nak buat review swag helmet spray yang katanya antibacterial dengan antifungus. Antibacterial dengan antifungus ni kita kata dia anti bakteria juga dengan anti kulat. Okey. Okay, kita pergi dekat budak-budak food pandang. Okay, okay. Apa punya review apa? Okay. Tentang apa ni? Apa banyak? Apa tu? Okay. Yang ni kita panggil ni produk baru lah. Sweat antibacterial helmet spray. Okay. Yang ni dikatanya antibakteria dengan anti kulat. Jadi yang pemain helmet yang bawah, abang nak try spray. Aku nak tengok apa macam mana. Baik punya helmet. Semua ambil helmet semua. Baik kita nak tengok apa ni. Kami nak test lah. Ini tak spray apa kan? Spray Fabri lah. Fabri saja. Okey. Yang ini spesifik tau. Spesifik. Sumbau kan? Dia kering. Okey, wangi lah. Dia tak kering. Buka helmet lah. Buka helmet. Wangi lah. Dia ni bukan setakat dia orang kata apa dia dia mewangikan dalaman helmet. Tapi sebaliknya dia ni macam liquid ni dia bagi perlindungan kepada bakteria dengan apa tu kulat. Ini. Mai the spray. Dia kena campur garam alkohol apa semua. Macam hand sanitizer tapi wangi. Tapi wangi. Dia ni. Belum tak spray. Tu dia. Lepas ni dengan rambut pun wangi. Ni bau honeydew. Dia ada dua, orang ada. Orang semua ada. Ada lagi dua. Honeydew. Yang ni Pakai spray. Okey, yang ni 100 ml. 100 ml untuk lebih kurang dalam 190 kali spray. Dia akan tahan. Mau spray ke pusing mata? Dia soalan. Tapi kita tak keluar lagi lah volume. Dan ambil tangan, spray dia tangan. Tangan. Dia cepat kering. Dia liquid base, dia bukan honey gel base. Honey dew ni. Kita test. Try tengok adik. Macam mana bau dia, okey tak? Bau okey. Honey dew. Spray helmet. Alright. Abang-abang lepas ni kita dah launching. Kita akan bagi pada geng-geng food panda ni. Dan bolehlah adik-adik food panda ni review tentang swag ni. Okey. Terima kasih bang. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Helmet spray ni dekat helmet apa mana helmet ni yang mana bau kusam ke apa semua yang spray yang ni dia apa menghalang daripada bakteria dengan anti kulat lah kita kata. Jadi ni abang nak test free je, abang nak tengok macam mana hampa punya apa ni pandangan apa, adakah helmet ni dia, adakah spray ni sesuai lah dengan helmet apa. Main helmet ni abang spray semua helmet apa akan semua helmet. Okey, mai. Tak guna ada helmet, angkat. Yang ni spesifik untuk spray helmet. Kalau setengah tu kata alah pakai Febreze pun boleh kan. Tapi Febreze ni dia untuk Febreze dan lain-lain semua. Dia tak ada antibakteria, tak ada anti kulat. Tapi yang ni bukan sekadar spray nak bagi wangi. Dia spray sekali dia menghalang daripada pembiakan bakteria dengan kulat. Okey nak spray. Kita tak boleh bagi sampel lagi sebab yang tu ni kita kena. Tapi kalau untuk yang packaging 100 ml ni dia punya founder produk ni dia letak harga dalam RM35 lah. Tapi kita minta untuk dibuat orang kata apa packaging dia tu pocket size senang pun boleh pakai ni semua kan. InsyaAllah. Dia untuk apa ni? Yang ni untuk spray helmet untuk buang sampah apa semua tu.
Lepas tu di sebalik benda tu juga dia ada perlindungan bakteria dengan kulat. Kan helmet kadang-kadang kita pakai dia bau kusam, masam apa semua kan. Yang terbaiknya produk ni adalah produk yang diusahakan oleh ataupun dikeluarkan oleh anak tempatan kita, anak kolej ni. Yang ni botol ni kalau saiz ni 1 ml lah, 1 ml dalam 30 lebih. Tapi kita minta kepada founder produk ni untuk dia keluarkan saiz poket kecil sikit, kita boleh dapat lah harga mungkin bawah RM20. Okay. Dia yang macam 1 ml ni dia boleh pakai 70-80 kali spray macam tu lah. Cushion kereta apa sama-sama? Cushion kereta pun boleh juga. Tapi yang tu mungkin kita akan keluarkan dalam bentuk yang agak besar sikit lah. InsyaAllah. Nanti minta kalau kata ke depan ni dia dah keluar ni, tolong support lah. Sebab produk ni produk keluaran anak polis sendiri. Okay, terima kasih adik. Terima kasih banyak adik. Okay.